Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Buat teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja. Kirim 1 juta-1 juta mati dia isi orang terus. Yang penting senjatanya sudah ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangun-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang isi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu, siapa yang beli kok bisa laku banget? Oh, dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan, Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah, bahkan legislatif kita sudah kemasukan dan sudah mereka-mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijaksanaan.